Saya ini YouTube saya, Pak. Oh, saya ketemu dengan Pak Wali Kota. Salam, Pak, buat viewer saya, Pak. Siap, Jay. Selamat kepada para viewer Salatiko dan sekitarnya yang menyaksikan channel ini. Pagi ini kita meresmikan alun-alun Pancasila Kota Salatiga sebagai salah satu ikon kota yang kita miliki. Bagi perwujudan membuat ruang terbuka hijau, tempat rekreasi, tempat olahraga, tempat berinteraksi masyarakat di tengah-tengah kota. Mari kita jaga lapangan atau alun-alun ini adalah milik kalian semuanya. Terima kasih, sukses selalu. Sukses. Oke. Ya itulah tadi Pak Yudianto, Wali Kota di Salatiga. Ikuti terus perjalanan saya. Mengawali tahun nomor cantik 2020, Kota Salatiga sibuk berbenah. Mempercantik kotanya, membangun infrastruktur serta fasilitas umum yang tentu dapat membangkitkan kebanggaan serta optimisme warganya di awal tahun ini. Baru beberapa hari lalu di Kota Sejuk ini dilaksanakan soft launching Taman Wisata Sejarah Salatiga. Dan hari ini tanggal 17 Januari 2020 diresmikan sekaligus 3 aset kota, yakni yang pertama, peresmian revitalisasi alun-alun Pancasila Salatiga. Yang kedua, peresmian gedung Dinas Lingkungan Hidup. Dan yang ketiga, peresmian Taman Sido Mukti. Untuk efisiensinya, ketiga event peresmian tersebut dilaksanakan di satu waktu dan satu tempat, yakni di alun-alun Pancasila Salatiga yang saya turut hadiri kali ini. Kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, Bapak Dr. Andes R. Prasetyo Ihtiarto, MSI. Dari sambutan beliau, saya menggarisbawahi sebuah informasi yang perlu diketahui warga Salatiga, sebagaimana yang saya kutip berikut ini. Terkait dengan lapangan Pancasila, itu masih belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena pertimbangan kami yang pertama terkait dengan rumput. Rumput ini memang pemeliharaannya sampai 6 bulan, tetapi nanti kita lihat kalau memang nanti awal Maret sudah bisa dimanfaatkan, ya kita buka untuk masyarakat umum. Karena di sana ada dua jenis rumput yang seharusnya itu biasa dipakai untuk lapangan golf dan lapangan tenis, yaitu dua jenis permuda gris dan satunya adalah Olesio gris. Jadi itu dua jenis rumput yang memang agak mahal, tetapi itu nanti kalau sudah 6 bulan diinjak-injak sudah tidak ada masalah, karena itu rumput itu tahan terkait dengan musim kemarau maupun musim penghujan. Ya, jadi singkatnya setelah peresmian ini, warga masih perlu bersabar lagi menunggu antara 3 hingga 6 bulan mendatang sampai kondisi rerumputan serta tanaman-tanaman hiasnya benar-benar tumbuh stabil, dan pada saat itulah akses publik baru dapat dibuka sepenuhnya. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Wali Kota, yakni Bapak Yulianto SIMM. Isi sambutan beliau yang saya garis bawahi sebagai berikut ini. Kontraknya atau penawaran yang mendapatkan becak ini 16 miliar. Nah, angka 16 miliar ini cukup besar untuk Kota Salatiga. Mohon nanti bisa dirawat bersama-sama. CCTV juga sudah terpasang sehingga kalau ada tangan-tangan yang jahil, Pak atau Pak Kapolres mohon di bantu Pak Jai, biar bukan kita memberikan hukuman pada mereka, tetapi memberikan efek jera bahwa tanah, bahwa aset ini adalah milik kita bersama, milik rakyat Salatiga, sehingga monggo kita cukup bareng-bareng. Ya, jadi intinya bahwa untuk membangun ikon-ikon kota tersebut, khususnya alun-alun Pancasila, Pemkot telah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk ukuran Salatiga.
Oleh sebab itu, Pemkot bersungguh-sungguh dalam menjaga kelestariannya, antara lain dengan pemasangan CCTV di sudut-sudutnya. Beliau mengajak pula peran serta warga Salatiga untuk bersama-sama menjaga ikon kota tersebut, untuk bisa saling mengingatkan pada sesama pengunjung dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merusak atau mengotori ruang terbuka hijau milik bersama ini. Yang berada di Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Terima kasih untuk foto bersama sejenak, Bapak. Ya, untuk yang di dalam mohon untuk mundur ya. Ya, yang di dalam mohon untuk mundur. Mas, yang berbaju merah. Ya, oke, Pak Wali tersenyum bersama-sama dengan kawan-kawan Pak Wali Wali Kota Salatiga. Jangan dipotong dulu, Pak. Jangan dipotong dulu. 2, 3. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai saja unboxing alun-alun Pancasila yang baru ini ya. Dimulai dari sisi sebelah timur. Hal yang paling menarik pandangan mata di sisi ini tentunya tugu tiga pahlawan nasional Salatiga, yaitu patung dari Brigjen Sudiarto, Laksamana Madya Yosafat Sudarso, dan Marsekal Muda Agustinus Adi Sucipto. Di sekitar tugu pahlawan terdapat air mancur yang gemericiknya menyejukkan suasana. Di sebelah atas dari ketiga patung tersebut terdapat bentuk gunungan yang merupakan bagian dari simbol kota Salatiga dengan bola dunia yang berputar di tengahnya. Jadi kalau kita pakai drone atau kita mungkin naik ke minaret masjid, lihat ke lapangan, itu pola rumputnya itu membentuk kayak gunungan. Gunungan, layangan. Ya. Landasan gunungannya yang itu tulisan alun-alun Salatiga. Oke. Okay. Ujungnya palanya sini ya. Ujungnya itu di yang Pak Kak, kalau makna filosofis tugu ini apa nih, Pak? Tahu nggak, Pak? Sebenarnya dari gunungan itu sendiri. Dari gunungan, Pak, ya? Sendiri ya, cuma transformasi bentuknya menjadi seperti ini. Soalnya di netizen itu banyak yang memplesetkan ini sebagai mata ya. Mata satu itu loh, Pak. Tinggal setiap orang pandangannya di sudut dari mana. Betul. Memang sih sempat di sebagian netizen, terutama para penggemar dongeng konspirasi, yang mengkait-kaitkan kombinasi bidang segitiga dan bola ini dengan simbol Illuminati lah, organisasi Freemason lah, dan sebagainya. Tapi ndak, bukan. Jika dalam wayang kulit, gunungan semacam ini melambangkan kehidupan manusia. Semakin tinggi ilmu kita dan bertambahnya usia, kita harus semakin mengerucut. Manunggaling, jiwo, raso, cipto, kerso, dan makaryo pada kehidupan kita. Sementara, bola globe yang ada di tengahnya bisa dimaknai harapan bahwa kota ini akan sanggup berkiprah di panggung global dunia. Di bagian bawah Tugu Pahlawan ini terdapat replika batu atau selo dari daerah Pelumpungan yang menjadi tonggak sejarah asal kota dan kata Salatiga. Ke arah sebelah kanan tugu, kita akan temukan area olahraga yang dilengkapi beberapa peralatan gimnastik. Kalau tiga punya kayak gini, asik sekarang. Bisa sehat nih.
bentar dulu ya. Enteng sekali Pak ya. Pagi-pagi dan iya enak. Belum bisa dibuka toh? Enggak bisa, enggak apa-apa. Pak Yulinya enggak coba, Pak Wali. Ya, ampun. Ayo Pak, sekali ya, Pak. Ya, sip. Iya. Iya. Iya, enteng. Sudah, Pak, enteng. Iya. Fitness. Lanjut. Mengikuti peninjauan Pak Wali Kota menyusuri alun-alun ke arah kanan atau sisi utara yang merupakan area pengibaran bendera saat pelaksanaan upacara 17-an maupun hari besar nasional lainnya. Dari sisi utara ini, jika kita memandang ke arah seberang alun-alun atau sisi selatan, kita bisa melihat dua videotron besar terpasang di sana. Menuju ke lantai 2 terdapat berbagai fasilitas. Kemudian di sisi barat alun-alun terdapat area refleksi untuk telapak kaki, area bermain anak-anak, serta pusat informasi. Ini batu-batu apa namanya? Sakit. Batu-batu terapi refleksi. Ini rumput sintetis. Ini untuk area bermain anak-anak ya, tempat area bermain anak-anak. Ini masih area bermain. Di suatu corner, di suatu area yang diperuntukkan untuk tempat bermain anak ya. Bisa dilihat ini rumputnya rumput sintetis, bagus ya. Kita sebaiknya lepas sepatu di sana. Dan ini ada beberapa apa namanya kuda-kudaan yang bisa dimainkan. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya ya supaya awet dan tidak merusak. Ini kita coba lihat satu ya. Saya coba lihat satu. Ini yang ayam. Ada ayam-ayam sini. Mudah-mudahan warga Salatiga bisa memanfaatkan ya, dan rasa memiliki, terutama yang penting adalah rasa memiliki. Selanjutnya ke sisi selatan, di sini terdapat tulisan besar-besar alun-alun Pancasila Salatiga yang terbuat dari stainless dan juga pilar-pilar di mana terpancangnya layar videotron. Sampai dan tidak terdapat gedung yang lama di Kolom.
air tawar sekarang mungkin untuk sekedar cuci tangan atau cuci muka. Kita coba ya. Kita coba keran air tawar di alun-alun Pancasila Salatiga. Dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk sekedar bersantai, berkumpul dan berbagi keceriaan bersama. Segar. Bangunan yang baru adalah monumen mudah-mudahan awet yang memiliki sejarah erat kaitannya dengan kota Salatiga. Pahlawan nasional. Ini udah akhirnya kita sampai lagi di sisi timur yang merupakan akhir dari perjalanan unboxing ini. Sebagai ruang terbuka publik yang ramah anak, alun-alun ini juga ramah pada kaum difabel. Hal ini diwujudkan dengan tersedianya jalur khusus untuk kursi roda seperti yang tampak di sini. Demikian dulu yang bisa saya ceritakan melalui video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikannya. Jangan sungkan-sungkan untuk like video ini jika Anda suka, men-share-nya melalui akun sosmed Anda, meninggalkan komentar, dan men-subscribe channel saya ini, mumpung subscribe masih gratisan. Sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga. Mohon pamit.